Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas tentang pintu kekayaan segera terbuka lebar. 7 weton ini akan panen rezeki dan juga akan kaya raya di tahun 2025. Menurut Primbon Jawa, Primbon Jawa menawarkan panduan untuk memahami potensi keberuntungan seseorang berdasarkan weton mereka. Namun perlu diingat bahwa usaha dan kerja keras tetap menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan finansial. Primbon Jawa telah lama menjadi pedoman spiritual dan budaya bagi masyarakat Jawa dalam memahami setiap kehidupan. Maka di tahun 2025, diyakini akan menjadi tahun yang penuh keberuntungan dan rezeki yang berlimpah ruah bagi beberapa weton tersebut. 1. Weton Selasa Kliwon. Orang dengan weton Selasa Kliwon di tahun 2025 mereka diprediksi akan mendapatkan banyak rezeki dan juga kekayaan. 2. Weton Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing di tahun 2025 akan menjadi tahun di mana akan mendapatkan kesuksesan dan kekayaan yang berlimpah ruah. 3. Weton Kamis Wage. Orang yang lahir pada weton Kamis Wage, maka di tahun 2025 mendatang, weton ini akan mendapatkan berkah berupa rezeki yang terus mengalir tanpa henti dan akan menjadikannya orang yang kaya raya. 4. Weton Rabu Pon. Weton Rabu Pon di tahun 2025 mendatang akan memberikan banyak kesempatan bagi weton ini untuk meraih kesuksesan. Maka keberuntungan akan berpihak kepada mereka di tahun 2025 mendatang dan akan meraih kekayaan. 5. Weton Jumat Legi. Weton Jumat Legi di tahun 2025 mendatang, di mana weton ini diprediksi akan mendapatkan banyak peluang untuk mendapatkan finansial yang berlimpah hingga akan kaya raya. 6. Weton Senin Pon. Orang-orang dengan weton Senin Pon di tahun 2025 maka akan mendapatkan banyak rezeki yang akan terus mengalir deras sehingga akan membuat mereka menjadi orang yang kaya raya. 7. Weton Sabtu Kliwon. Weton Sabtu Kliwon di tahun 2025 mendatang akan menjadi tahun di mana aura mereka akan membawa keberuntungan berupa finansial sehingga mereka ini pun akan sukses dan kaya raya. Cukup sekian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa, setiap ramalan-ramalan Primbon Jawa yang saya sampaikan, tolong diaminkan. Semoga ramalan-ramalan tersebut menjadi nyata. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.